Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, dapat diperhatikan juga ketika ini terdapat penumpuan angin di bahagian pedalaman dan pantai barat semenanjung Malaysia, yang mana keadaan ini adalah amat kondusif untuk pembentukan kelompok awan hujan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, termasuklah di satu dua tempat melibatkan kawasan di Kelantan, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu dan juga Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum.